turbo Yamaha, serta sudah didukung dengan pengisian daya super cepat 33 watt. Tidak lupa HP ini juga sudah memiliki fitur expanded RAM ya guys, hingga 5GB untuk varian tertinggi ini. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, saat saya tes menggunakan AnTuTu versi 9, hasilnya bisa mencapai angka 300 ribuan. Dan menurut saya, dengan skor AnTuTu segini mengindikasikan performanya agak sedikit lebih baik dari pendahulunya. Kita beralih ke bagian kamera. Redmi Note 12 dibekali dengan setup triple kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP f1.8, kamera ultrawide 8MP di lensa kedua, dan sayangnya di HP ini masih juga disertakan kamera dummy 2MP di lensa ketiga yang berfungsi sebagai depth sensor atau kamera bokeh. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, Redmi Note 12 ini dibekali dengan kamera selfie yang beresolusi 13MP persis seperti pendahulunya. Dan berikut beberapa sampel foto dan videonya. Oke, ini adalah hasil perekaman video di kamera depan Xiaomi Redmi Note 12 varian reguler. Saya rekam video ini di resolusi 1080 30 frame per second. Sayangnya untuk kamera depannya ini belum ada stabilisasinya guys, baik OIS maupun AIS. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera utamanya di resolusi 1080 30 frame per second. Sama seperti kamera depannya tadi, untuk kamera utamanya juga belum memiliki image stabilisasi apapun.